Sebelum Anda menonton, jangan lupa di-subscribe dulu dan diklik loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung aja ya guys. Nah, saya ini udah tanya ke orang yang pembuatnya. Nah, ini buat dari kayu nangka. Nah, harganya sekitaran 3.500 lah yang besar. Nah, yang kecil paling-paling 800 ribuan guys. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, lalu yang sudah dipotong-potong lalu dibuang bagian luarnya, guys. Nah, seperti ini nih, guys. Dibuang bagian luarnya. Nah, pakai alat ini, kamu pakai amplas juga nggak apa-apa, guys. Kalau mau jadinya setahun mah. Nah, lalu setelah kamu udah hampir dibuang, nah kamu kasih tanda guys, bagian ujung-ujungnya tuh dikasih tanda bundaran guys. Nah dan juga jangan lupa bagian depan sama belakang itu bundaran beda guys, nggak sama. Yang depan agak kecil guys, yang belakang ya agak besar guys. Nah, seperti ini nih. Nah, jangan lupa guys, bekerja itu sambil ngopi. Ngopi jadi enak, santai, damai guys. Ini canggih nih, canggih. Dilihat, coba perhatiin, cuman berapa menit dicetekin langsung panas. Nih, lihat nih. Lihat. Itu saya kira nggak ada 3 menit guys, langsung panas. Dilihat coba, langsung panas guys. Canggih kan alatnya, semakin canggih bung. Tuh lihat tuh guys, langsung panas. Saya juga aneh, heran lagi. Nah udah ya guys, nah kita lanjut lagi guys, lanjut lagi. Wow, ada orang pacaran guys. Tuh guys, dua-duaan guys. Nah ini guys, yang udah tipisin, diserut, dibentuk. Nah seperti ini jadinya guys. Nah misalnya ada bolongan kayak gini, kita didempul aja guys. Tadi saya udah nanya ya, didempul aja guys. Suara nggak mungkin berubah guys, katanya tetap sama aja guys. Enak, merdu, dan nikmat. Cus. Ah, cus. Oke guys. Nah, selanjutnya tahap pembolongan. Nah, ini saya ini nunggu hampir segini nih, 2 jam, 3 jam lah. Baru segini, guys. Soalnya yang ngerjainnya tuh ini, guys, teman saya, guys. Bukan bapaknya, guys, yang tadi nganuin kayu, nipisin kayu tuh, guys. Misalnya bapaknya sih paling-paling berapa jam juga udah bolong. Ini buru-buru polong, cuman lingkaran aja udah 3 jam guys. Soalnya gak berbakat guys, bakatnya main guys. Tuh, udah coba. Saya aja mau videonya aja tuh, nunggu sampai 3 jam. Kayaknya misalnya sampai bolong mah kayaknya nyampe lah 2 minggu baru bolong. Tuh, udah coba. Lama kan guys. Tuh, lama pisan. Saya aja nunggunya bete guys, kopi aja nih sampai habis guys. Tuh, apalagi disuruh bolongin 2 minggu selesai nih guys. Nah seperti ini nih guys jadinya guys. Tuh lihat coba, bagus kan. Nah kalian lihat kan tuh ada bekas tempulan guys. Nah itu tuh yang bekas waktu yang tadi di video yang bolong-bolong tuh guys. Nah dikaginin guys supaya jadinya cantik, rapi, bisa dicatnya sama mulus banget kayak body Spanyol.
gitarnya gitar Spanyol hot how tuh, bolongannya juga wow, bolongan guys tuh sampai bawah guys, bolongannya juga selesai selesai tuh guys, kayak ini guys. Nah, pemasangan kulit ditunda dulu guys karena orangnya cuman mesin kayak gini guys, untuk beli kulitnya nggak ada uangnya guys. Jadi tunggu video selanjutnya aja guys. Jangan lupa di subscribe dulu dan diklik loncengnya. Oke, terima kasih.